Bupati Biak Numfor, Heri Aryonap, berharap menyelenggarakan SAIL Teluk Cendrawasih 2023 di wilayahnya dapat mengoptimalkan seluruh potensi wisata bahari dan wisata lainnya di Kabupaten Biak Numfor, termasuk peningkatan terhadap ekspor ikan tuna jenis yellowfin atau madi dihang dari wilayah tersebut. Pihaknya berkeinginan SAIL Teluk Cendrawasih mampu membuat pengiriman yellowfin bisa dilakukan secara direct atau langsung ke negara tujuan ekspor seperti Jepang dan Hong Kong. Guna mewujudkan hal ini, dukungan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga kementerian terkait menurutnya dibutuhkan. Jika sesuai rencana, Heri meyakini pemasukan bagi pemerintah, daerah maupun pusat dapat signifikan dihasilkan dari ekspor sumber daya laut ini. Terkait sehingga potensi yellowfin yang kurang lebih 1 juta ton yang ada di WPP atau wilayah penangkapan perikanan 717 dapat dieksplor lebih banyak. Karena kalau kita mampu mengekspor 600 sampai 800 ribu ton dari potensi yellowfin yang ada di WPP 717, ini akan menghasilkan PNBP atau devisa bagi negara kurang lebih sebesar 17,5 triliun. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa dan emas biru kita. Selain di Papua dikenal dengan emas kuning, ada emas biru yang merupakan wilayah kedaulatan maritim di mana Papua, Teluk Cendrawasih adalah beranda Indonesia di Pasifik. Inilah yang menjadi target kita dalam momentum perayaan SAIL Teluk Cendrawasih tahun 2023. SAIL Teluk Cendrawasih, orang hebat. Diketahui, SAIL Teluk Cendrawasih 2023 bakal digelar pada November mendatang. Selain Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Sarmi juga berpartisipasi dalam perhelatan tersebut.